kawanang deh, aduh Lina. Ih, ini tuh tokok pohon. Ndak dam tua betul kecil kan. Gilo baja aku kini lai. Patang le nak pakai raju asaki lo. Akini ah putih kabel ti ya. Baca itu dam tu. Ah. Iya mantap. Ini kau malah enggak coba kita Rina. Tolong Rin. Tolong Rina. Hah? Utang lu mana? Hah? Eh lagi lo. DA. Mana utang lu? Utang lu. Ana mau utang di siko, lama berang-berang tua. Hei, mantuang. Mengah, gue nggak mau tahu ye. Deang. Jadi dep kolektor, ada misuk kan jadi dep kolektor. Belajar ledang. Ada kawannya magi deng kerajo jadi dep kolektor. Eh kalau dep kolektor tuh gayanya nak mau itu do. Kalau mau itu malah orang magi piti itu mah. Cayo lah nak katakui ke do. Tuh baan. Ini banyak gaya. Preman-preman kampung udah itu mah bisa makui dep kolektor kalau sangat. Tuh baan. Aduh. Lebih. Atau tunggu dulu. Hei, tunggu. Lebih kue. Bayar hutangmu. Eh, suaranya dong. Nggak dikui ando langsung. Heh, bayar hutangmu. Kalau tidak bayar, aku pukul. Cak. Bagus. Iya, pasti langsung orang tuh. Ini utangku ambil semua. Oh. Bagus. Akan ku bawa hartamu. Mantap. Bisa jadi kolektor. Bisa. Bisa angkawanan Den. Hah? Nah, boleh mah. Kawanan lah Den, mana lo Den nak? Mengarus pai lo Den, langsung lah Den, nak beli tu doang Den nak tahu jalannya doang, nalar lama di Ciko mah. Aden tu bisa lah, jam berapa ya? Jam 2, tolonglah Den. Aden tu dari jam sabale, tu jadwal lalo. 2 balik makan, jam 1 marokok, jam 2 lalo balik. Den, mana lo Den nak tolonglah Den, tolong Den nak. Tuan tanya. Mana utangmu? Berdua wah. Sejam yo. Sebentar yo. Lah. Oke, jam 2. Bilang student latihan lu. Dado. Lagi. Bagus. Mulai. Mana hutangmu? Kalau tidak aku caki. Heh. Mana? Halo Bapak Ari. Ya. Ah, ini saya Pak Ipen sama teman saya Arin. Nah, saya yang tadi kenapa masih gelap ya? Pak. Mulut mata buka, Pak. Ah. Bisa. Siapa tadi? Ipen, Pak. Oh, yang tadi hubungi saya kan? Iya, Pak. Katanya mau melamar pekerjaan? Betul. Menjadi dep kolektor. Ah, mantap. Katanya 2 orang. Ya, 2 nih sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kau bicara apa ke dia? Hah? Apa tadi kau bicara? Ajalah apa? Kuiselang gitu aja. Kau bicarakan saya kan? Hah? Enggak Pak, kita mau ini apa? Saya ngajak dia Pak. Iya. Saya nggak mau ikut jadi dep kolektor. Ya. Dia yang mau Pak. Kuiselang apa cerita? Guys, kau bicarakan saya lagi? Iya Pak, tadi dia bicara bapak Pak. Ih, bapak bilangnya hitam. Ih. Muncongang sumpah beko nyetum buat tangan. Bapak dibilang lagi Pak. Kok memang ya? Kok cari-cari masalah ya? Nggak ada, Pak. Kamu ini udah datang cari kerja di sini, belum apa-apa kok sudah bicarakan saya yang jelek-jelek. Mana? Bahasa kampung saya nih. Ya mana saya tahu? Coba bicara lagi. Abang, kok gara-gara saya. Nah, itu apa itu? Lu bagaimana nih? Lu bercanda-canda lu sama gue gitu? Tahu dari mana saya itu artinya begitu? Honcak yang ikut salah, mana ikut? Mentungi mincin yang iya. Oh iya, betul. Kau tadi yang mau mencari pekerjaan di sini? Ya Pak, saya Pak. Jadi sudah siap saya Pak. Kau dari mana? Dari Padang Pak, kampung saya. Serius kau dari Padang? Padang, mantap lah. Kebetulan Yusuf punya saudara banyak di Ambon. Coba bagaimana kalau kamu mau itu? Marah? Menagih utang? Menagih utang, menagih utang. Kayak kemarin kan? Kan? Tuh, apa? Ah, suara. Mana utang lu? Lu bayar cepat lah, kalau enggak gua cerai. Itu apa ya, kan? Untuk apa? Untuk apa begitu? Apa? Untuk apa begitu? Ya biar orang takut kan. Itu Pak. Kalau lain kan. Tapi itu kurang bersemangat. Coba lebih bersemangat. Lebih. Mana utang lu? Ini masalah anak muda zaman sekarang itu, mereka tuh kurang apa ya, kurang semangat. Sekarang latihan dulu untuk mencari semangat. Ayo. Terpesona aku terpesona, yang kuat, memandang terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang cantik. Terpesona, aku terpesona. Ya, begitu betul. Capek Pak, capek. Tapi sekarang semakin bersemangat. Semangat Pak. Coba kita lihat sekarang menagihnya. Mana utang lu? Kalau nggak lu bayar gua. Ada peningkatan sedikit. Sekarang harus tagih utang orang, tapi ganti baju dulu supaya orang itu takut, ya Pak. Nih, daftarnya nih. Nih Pak, siapa? Daftar orang yang harus kalian tagih ya. Bisa ya? Bisa Pak. Pertama kali coba deh. Ya. Pokoknya jangan dulu minta ketemu lu. Setelah hebat. Nah, langsung pakai budaya yang ada itu deh. Oh, wah, langsung. Nah. Ada. Woi. Bagus. Bang, mau beli apa, Bang? Ada roti, kerupuk, sama stelengnya juga di situ. Enggak beli apa-apa. Gue kesini mau menagih utang lu tahun 2013. Utang Bang? Utang, lu punya utang kan? Lagi susah Bang. Gak usah. Corona Bang, jualan gak laku Bang. Roti 2000 nih Bang, beli 1000 aja Bang, baru masih 3 minggu aja nih Bang. Gak ada uang aku Bang. Utang lu mana? Anakku sakit Bang, sakit ya Bang. Indah kemati aja, kucaki kamu nanti. Sakit Bang, tolong Bang, anakku sakit Bang. Aku pergi olahraga dulu ya. Aku bilang juga Pak, anakku sakit Pak. Memang prosesnya lama Bang, loadingnya lama Bang, loadingnya lama Bang. Aduh Bang, tolong Bang, ini gimana ini Bang, anakku Bang. Aduh, bayar duit dong Bang, buat berobat. Awak kasih gua minta utang. Biko aku jadi boleh tusin kakak. Aku di hati nurani Abang ini Bang. Hati nurani deh. Sakit Bang, jauh udah nih Bang, hati nurani. Aduh sakit Bang. Aduh, cuma segini nggak sembuh Bang. Terus berapa lama sembuh itu? Segini Bang. Aduh, 200 ribu. Kalau nggak bayar aku juga sakit. Awak bayar. Sembuh. Sehat. Iya. Aku pergi dulu. Aku lapar ya. Sehat-sehat ya Bang. Kasihan kan dia Bang ini. Dia belum pergi Pak? Dah boleh. Nih, olahraga ya, ongkos ya. Nanti pulang ya. Besok kita depkolektor lagi. Wah, 3 juta dalam sebulan ini. Pen awak kok depkolektor, pen bisa mau itu dong. Kok enak tadi orang tuhnya bagaya mau itu lah nangis. Wah, rata ibu lotinya dia. Woi, ibu hati dan jali anak sakit. Anak sakit, lejaleh dah kak. Ini ada anak sakit tu, itu acting. Tapi yang tak kuih segan. Agak tega dan do. Ini ada tu palsu, tu acting tu mas payo. Awak tu nak bisa minta utangnya. Gak ada kecek kalau dirantau orang janjae kecek tu. Penawat dia kolektor, penawat minta utang orang. Tu mak acara ledang. Gara-gara orang hilang piti den. Kini yang kedua ko, awak harus berhasil. Awak harus ambil pitinya banyak-banyak dan angganti piti yang tadi. Berapa piti yang terpakai? 250 lah. Dih. Tadi ya, di DP sama dua-duanya gondrong. Yang simpati yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini. Epen, oleh kolektor. Kenapa? Trisam. Aduh, aku lagi nggak bisa deh. Yang SL yang mana? Jujur aja. SL malam, simpati sekarang. Awak tuh kolektor. Lu, jangan bercanda-canda lu sama gue ya. Lu harus bayar utang lu tahun 2013 belum lu bayar. Utang apa ganteng? Nggak ada. Aku nggak pernah punya utang loh. Baik, itu boleh tuh malu. Lu jangan pegang-pegang gue ya. Lu pokoknya harus lu bayar utang lu. Kalau nggak lu bayar sekarang juga. Hah? Apa ini? Mati. Oh, sakit. Aduh. Aku nggak mau, jangan di. Pokoknya harus lu bayar. Tapi aku nggak pernah punya utang, abang. Beneran. Hoi. Aduh. Aku dorong-dorong sih. Lu bayar sekarang juga kalau enggak. Jangan dorong-dorong ya. Ini pegang. Oh, aja lo ya. Jurus banting berendang. Gadur. Kenapa kalian berdua? Kita dipukul sama orang yang kita minta utangnya. Kok hancur begitu ya? Dia jago silat, bisa pakai palu, kayu. Kok kenapa nggak cedera tapi ya? Hebat juga kau. Hah? Ini Pak, mana ini Pak? Ginjal saya diambil satu Pak. Ginjal mau diambil lagi, saya diambil satu, tinggal sebelah lagi. Pak, ini orang ginjal saya Pak. Sabar, saya memang sejak awal sudah tidak percaya dengan kalian berdua. Tapi tidak apa-apa. Sebagai proses pembelajaran. Ginjal saya tinggal sebelah lagi. Gimana nih Pak? Susah kali jadi depkolektor. Udah gitu ginjal saya diambil ya Pak. Gimana nih Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses. Menjadi depkolektor itu memang banyak tantangannya. Baiklah kalau begitu. Saya akan contohkan kepada kalian bagaimana cara menagih yang benar. Biar kalian punya semangat untuk menjadi depkolektor yang jauh lebih baik. Di mana, Pak? Ada satu orang ibu-ibu yang sangat menjengkelkan sekali. Ibu-ibu, kita pasti bisa, Pak. Dia sudah memaksa saya untuk turun tangan dan kali ini dia akan mendapatkan akibat. Mati kau ibu-ibu. Ambil ginjal ibu-ibu itu. Jangan Pak, masukin ke sini Pak. Tolong dia Pak. Tenang, akan ku ambil ginjalnya dan ku masukkan ke situ sehingga kau bisa kembali. Iya Pak. Memiliki ginjal yang utuh. Iya betul Pak. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ini masih ada, Pak. Masih ada. Ini jangan diambil nih, Pak. Ini masih belum ada. Iya. Ini sudah ada? Masih ada. Ini belum ada. Ini belum ada. Kita akan adakan. Iya, Pak. Ikut saya. Hei, Pak. Bagaimana cara masuk ke sini? Mari kita beri pelajaran pada ibu. Balik aja lah, Pak. Janganlah di sini, Pak. Bahaya nih, Pak. Nah, saya tidak bisa biarkan dia. Kita harus selesaikan. Ibu ini utangnya sudah lama, dari tahun 98 dia tidak bayar-bayar. Saya sudah kirim anak buahnya saya 2 kali. 2003 1 kali, 2011 1 kali. Pak, ibu ini sudah menghantam banyak orang, Pak. Iya, Pak. Saya tahu kalian pasti gugup. Kalian pasti down karena habis dipukul. Tapi ini adalah bagian dari resiko pekerjaan kita. Kau mungkin wajahmu yang tampan rupawan, bonyok, ginjalmu. Sini, ya kan sini. Kaget saya, Pak. Ya kan di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Trauma saya, trauma, Pak. Iya, makanya. Tapi kalian tenang. Kita akan berhasil menagih dia hari ini karena saya sudah menemukan sebuah teknologi alat yang bisa membuat orang pasti membayar utang. Alat. Mana alatnya? Ini, Pak. Bagus. Ini bisa buat orang bayar utang, Pak. Bisa. Banyak yang sekarang juga debt collector memakai ini. Ah, gini aja, Pak. Bagaimana kalau Bapak yang maju? Kita lihat di sini, Pak. Ya. Tidak apa-apa. Kalian tunggu di sini. Mau tunggu di sini? Iya, Pak. Tapi sekali lagi Bapak yakin ke dalam, Pak. Yakin. Yakin aku. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tenang ya. Ya. Kalian tunggu di sini. Ibu. Ya. Apa? Hah? Hah? Dari siapa ya? Dari siapa ya? Kau bayar utang? Hah? Saya sudah tagih kau dari tahun 98. Sampai sekarang kau tidak bayar utang. Kau bayar? Saya punya anak buah 2 orang. Kau bikin apa mereka? Hah? Tidak kembali kepada saya? Hah? Kau kurang ajar sekali. Kau bayar utang sekarang? Bayar. Kau bayar utang, jangan banyak alasan. Iya, dengan bunganya. Kau bayar? Akan dipeluk gimana? Oh, dance apa? Dance kontemporer apa? Ih, apa ini? Hah? Mau pura-pura kemasukan, pura-pura kemasukan. Saya sudah sering lihat trik seperti ini. Apa? Hah? Pengobatan alternatif? Apa? Hei. Hah? Ih, apa ini? Hah? Pura-pura mati? Tidak ada, ku bayar. Yang pura-pura mati di sini. Oh, mau pukul. Oh, mau metal. Oh. Ibran, coba. Tadi bilang bos, jangan dilawan. Apa? Ginjalku. Digadang sebelah. Gimana nih, Bang? Untung sebelah kiri, Bang. Bukan kanan, bukan, Bang. Alhamdulillah. 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 Uang apa-apa. Saya terpaksa udah magi tidur juga juga. Dah boleh. Gini lah. Itu teknik bagaimana jadi kau. Sakit dah. Ginjal tu diambil lagi. Ginjal tu. Lu bercanda-canda lu sama gue gitu. Tahu dari mana saya itu artinya begitu? Tahu dari mana saya itu artinya begitu?